berikut adalah uji kompetensi 4, kekongruenan dan kesebangunan. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah pasangan bangun yang kongruen. Kongruen sama persis. Ya. A ini dengan apa? A ini adalah dengan K. Ya, dengan K. Kita lihat diameternya A berapa? 1 2 3 4. K diameternya 1 2 3 4 sama. Ya, asal diameternya sama pasti itu kongruen kalau lingkaran. B ini dengan F. Ya, kita lihat B dan F. Ya, ini F. Ya, jadi 1 2 3 4 ini 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5 6 ini 1 2 3 4 5 6. Jadi B dan F ini tinggi dan panjangnya sama. Pasti segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Ya, berikutnya C ini kongruen dengan M. Ya, kita lihat C ini 3. Ini 3. Tingginya 1 2 3 4, tingginya 1 2 3 4. Ya, panjang sisi yang panjang 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Jelas kongruen ya. D ini enggak punya teman alias jomblo. Ya, enggak ada yang kongruen dengan D. Ya, ini besar. 1 2 3 4 ini cuma 3. Kemudian E sekarang. E ini dengan H. Dengan H. Kita perhatikan E ya, 1 2 3 4. H. 1 2 3 4 ya, panjangnya tingginya 3, ini tingginya 3. Jelas E dan H adalah kongruen. Meski dengan G, disingkat G, C. Ya. G, wah ini dengan G. Ini. Ya, kita lihat tingginya 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4. Ya, lebar ke samping 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 sama ya, G dan C. Oke, sekarang L. Ya. L ini jomblo, tidak punya teman. Ya, karena kita perhatikan L terlalu besar ya dibanding kalau dengan G maupun C. Ya, N ini diameternya hanya 3, jadi tidak punya teman. Ya, sekarang O. O, nah ini segitiga yang terlalu besar kalau mau dibandingkan dengan D maupun F. Ya, jadi O ini enggak ada yang kongruen dengan O. Ya. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 1.